Lepas tu apa hukum perhimpunan bersih? Lepas tu jawab lama lah. Malah nak jawab lah. Eh? Ha. Walaupun dipimpin oleh bukan Islam. Sebenarnya bukan dipimpin oleh bukan Islam. Tapi dipimpin oleh presiden. Eh? Ha. Lepas tu di-highlightkan oleh TV-TV saja untuk menampakkan, untuk menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Dan sekarang pun kita tengok macam-macam pembohongan. Eh? Macam-macam pembohongan. Dia kabar baiknya kerajaan kita tangkap orang demonstrasi ni, kita beri makan yang free, tak payah. Nak mana beri makan free, nasi, nasi biryani free, baiknya. Baik apa, cik aku tangkap bini mu, aku beri makan free, no. Nak, ha, memang beri makan free, tengok orang colek anak orang. Pencolek tu, dia colek anak orang kaya, 3 hari dia simpang. 3 hari simpang tu dia bagi makan nasi. Bagilah. Dan dia kena bayar, binti. Kena bayar tak nasi tu? Ada pun colek bagi makan free. Bodoh. Tahu tak?